Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidham Ashram. Berita utama, Sarawak akan terus meningkatkan akses kepada pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti dan menetapkan sasaran 100% kanak-kanak mengikuti prasekolah menjelang 2030. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ini bagi memberikan asas pembelajaran kepada kanak-kanak yang bermula di prasekolah. Di bawah kementerian dan pendidikan awal kanak-kanak, one of the main thing that we want to achieve was access. Setiap anak di Sarawak ini mempunyai akses kepada pendidikan awal kanak-kanak. That means tutaska dan juga tutadika. Sebab apa? Sebab kita tahu di sinilah asas pendidikan itu bermula. It starts with preschool. It starts with our taska. It starts with our taska then to tadika. Beliau berkata demikian dalam lawatan pemantauan ke Taska Permata Kasih di Taman Li Hua Bin Tulu pada Isnin. Dalam pada itu, beliau memberitahu terdapat sebanyak 3,033 institusi pendidikan awal kanak-kanak IPAKK di seluruh negeri yang terdiri daripada 2,801 tadika dan 232 taska setakat 27 Disember tahun lepas. Pada lawatan sama, Dato' Sri Fatimah turut menyampaikan sumbangan cek projek kecil luar bandar MRP kepada Persatuan Pengasuh dan Pendidik Awal Kanak-kanak Bintulu PAKB. Dalam perkembangan berkaitan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak, Datuk Rozi Yunus meluangkan masa melawat Taska Bimbingan Cahaya Cawangan Suiju Park di sini pada Rabu. Menurut beliau, ini kali kedua lawatannya di Taska tersebut bertujuan meninjau prosedur operasi standard SOP yang dipraktikkan di Taska tersebut. Dalam keadaan mana pun, yang paling penting adalah pertama bila menerima anak, kita mesti terima anak itu dengan keadaan yang sehat, yeah, that's why checking was done. And at the same time, we want to make sure ada anak-anak yang sampai pada kita ini tak ada bekas-bekas julitan dan lain-lain, because kita tak mau nanti if that happens and we did not check it earlier, kita tak mau ada berlaku prasangka dan sebagainya dan ianya berlaku di taska ini. So this is what we don't want to happen also, because yang kita nak pastikan adalah keselamatan anak-anak apabila berada di taska. So as you can see just now right from the beginning, anak-anak itu dicek dari segi temperature-nya, ya, kesihatannya. So once that first part is clear, satu yang saya tertarik adalah apabila anak itu datang, dia ambil gambar, took the photo and then also terus masuk dalam sistem mereka tentang kehadiran. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan tinjauan di Taska Bimbingan Cahaya Cawangan Suiju Park di Kuching pada Rabu. Sementara itu, Datuk Rozi itu menyatakan beliau tertarik dengan aktiviti yang dijalankan serta cara pembelajaran melalui pengalaman yang diberikan oleh para pengasuh dan pendidik yang bertauliah. We are really impressed by how they run the activities. Actually, this is what we call as experiential learning. Dia lebih kepada pembelajaran melalui pengalaman, ya. Bila mana anak-anak tu diberi peluang untuk melalui sendiri, bukan hanya talking about A, B, C, A itu A, B itu bola dan sebagainya. But when you look at them tadi, seperti apa yang telah dimaklumkan pada kita tadi, mengenai cara mana dia mengendalikan kurikulum hariannya. Of course, standard curriculum is there, but at the same time, it's just a matter of how you carry out the standard curriculum itself. Ya, sebab standardnya ada, but how you olahkan ya, standard tersebut, pengisiannya melalui aktiviti-aktiviti. At the same time, they are also going on a digital, ke arah pendigitalan sistem. Sebab kita lihat right, daripada awal tadi pun kita lihat how they capture the photo and how later on itu terus kepada ibu bapa. Of course is only limited to them and the parents. Yeah, so ini adalah di antara yang kita perhatikan. Dan masih dengan perkembangan di Kuching, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo Kechang hadir bagi menyaksikan penyerahan tapak projek program transformasi luar bandar RTP Dewan Kampung Tematu pada Selasa. Majlis penyerahan tapak projek tersebut adalah di antara pegawai Majlis Perbandaran Padawan MPP kepada Kejuruteraan AUM Sdn Bhd.
Untuk makluman, keseluruhan projek tersebut menelan kos sebanyak RM50,000 bagi menyimin semula dewan tersebut bermula 9 Januari 2024 dan dijangka siap sepenuhnya pada 8 Mac 2024. Hari sama menyaksikan majlis penyerahan tapak projek tersebut ialah Ketua Kaum Kampung Tematu, Jogri Tahang. Dalam pada itu, Dato' Insinyur Law berterima kasih kepada penduduk setempat dan badan bukan kerajaan NGO di Kampung Tematu kerana sentiasa menjaga kampung dengan baik. Beliau juga berharap penduduk setempat dapat menikmati keselesaan Dewan Kampung Tematu apabila ianya sudah siap sepenuhnya kelak. Manakala di Lundu, Inisiatif Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA, amat penting dalam membantu pengusaha-pengusaha padi dalam konstituensi Opar. Adun Opa Bidi Sujang berkata ianya amat penting bagi menyediakan kemudahan yang boleh memajukan lagi industri penanaman padi dan seterusnya mampu membantu negeri Sarawak memantapkan lagi keselamatan makanan. Beliau berkata demikian semasa sesi lawatan tapak projek skim penanaman padi di bawah inisiatif GKCDA di Lundu pada Selasa. Bili bersama beberapa wakil agensi termasuk GKCDA, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Kuching dan Jabatan Pertanian Daerah Bau dan Lunduk telah melawat 3 buah tapak bagi skim penanaman padi di Kampung Sedaing, Kampung Rukam dan Kampung Tebarok. Ketiga-tiga skim ini diperuntukkan dana berjumlah keseluruhannya RM11 juta yang meliputi skop pembinaan akses jalan raya, jalan pertanian dan sistem pengairan yang dijangka bermula pada tahun ini. Balik dengan laporan sukan, kontijen Zon Selatan bakal menghantar seramai 293 orang atlet untuk mengibar cabaran dalam sukan Sarawak Suksar edisi ketiga yang berlangsung pada 15 sehingga 18 Januari ini di Sibu. Presiden Bahagian Serian Caroline Cleopas Joseph berkata, kontingen Zon Selatan yang meliputi atlet dari Bahagian Serian, Semarahan dan Kuching akan bertolak ke Sibu pada 13 Januari ini untuk sesi pendaftaran dan penyesuaian. Menurutnya, ini adalah bagi memudahkan para atlet menyesuaikan diri ketika berada di venue-venue pertandingan sebelum bertolak pulang pada 19 Januari depan. Antara objektif sukan ini adalah sebagai salah satu platform talent scouting untuk pemilihan pelapis sukan Sukma, dan kedua, untuk membantu persatuan dalam penganjuran pertandingan, ketiga, untuk memperkenalkan sukan teras ke setiap zon, keempat, untuk menyediakan program pendedahan bagi atlet pelapis Sukma, dan kelima, untuk menyediakan pegawai untuk penyediaan pegawai-pegawai teknikal bagi sukan-sukan yang terpilih. Dia berkata demikian ketika mempromosikan taklimat persiapan akhir atlet Zon Selatan sempena Suksar edisi ketiga di bilik mesyuarat pejabat Residen Bahagian Serian di sini pada Selasa. Sementara itu, Caroline turut memaklumkan atlet-atlet dari Zon Selatan akan menyertai semua 13 acara sukan yang dipertandingkan. Malah katanya sepanjang edisi kali ini, kontingen Zon Selatan akan diiringi oleh pengurus pasukan dan 74 orang jurulatih. Tahun sebelum ini, ya, pada sukan Suksa yang lepas ya, di bawah Zon Selatan, Zon Selatan merupakan juara keseluruhan dengan pungutan 55 pingat emas, 46 pingat perak dan 31 pingat gangsa. Dan dengan ini saya rasa kita mempunyai harapan tinggilah untuk menjuarai sukan yang seterusnya. Dan saya rasa kita juga atlet-atlet yang kita akan pertandingkan membawa pada kali ini semuanya adalah bakat-bakat baru, sangat muda, ada juga yang di peringkat sekolah menengah. So kita harap kita dapat mencungkil bakat seawal yang mungkin ya. Dan harapan saya agar kita Zon Selatan akan terus menjuarai sukan Suksa edisi ketiga pada kali ini. Sekali si malam sama saya Fidham Wacang, berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin Lukas edisi malam ini, kami tinggalkan anda dengan paparan lawatan di Taska Bimbingan Cahaya, Cawangan Suiju Park di Kuching pada Rabu. #saluranInformasiRakyat, salam Lukas.